Agama apa? Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas. Honor untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pemilu 2024 di Provinsi Kepri mencapai 36 miliar rupiah. Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowo Adi mengatakan, honor untuk KPPS terbagi menjadi dua, yakni ketua sebesar 1,2 juta rupiah, sedangkan anggota 1,1 juta rupiah. Indrawan juga mengungkapkan, jumlah ketua KPPS di 7 kabupaten kota se-Kepri sebanyak 5.194 orang. Sedangkan jumlah anggota KPPS mencapai 35.484 orang. Indrawan juga menyebut bahwa jumlah ketua KPPS itu sama seperti jumlah tempat pemungutan suara di Kepri. Terdiri dari Kabupaten Bintan sebanyak 496 tempat, Kabupaten Karimun 781 tempat, Kabupaten Natuna 242 tempat, Kabupaten Lingga 357 tempat, Kabupaten Kepulauan Anambas 160 tempat, Kota Batam sebanyak 3.240 tempat, dan Tanjung Pinang 638 tempat. Selanjutnya, 7 petugas dari KPPS bertugas menyelenggarakan pemilu di satu TPS. Jumlah petugas KPPS di Bintan sebanyak 2.976 orang, Karimun 4.686 orang, Natuna 1.452 orang, Lingga sebanyak 2.142 orang, Anambas sebanyak 960 orang, Batam sebanyak 19.440 orang, dan Tanjung Pinang 3.828 orang. Petugas KPPS paling banyak di Batam karena sebagian besar pemilih dan TPS di Kepri berada di Batam. Tim UTV mengabarkan.